Perkenalkan, nama saya Yahya. Saya tinggal di Jatinegara, depan SMP 14, berdagang undur-undur sejak tahun 2015. Selain dagang undur-undur, saya dagang toke, dagang tarantula, dan dagang semut Jepang. Khasiat undur-undur itu terutama untuk mengobati diabetes, darah tinggi, asam urat, stroke, impotensi. Karena setelah uji klinis menurut dokter Tias yang di majalah El Cinta kalau nggak salah, itu selain sumber insulin, sumber isoflavon undur-undur itu. Yang saya tahu penyakit diabetes itu cuma dua kemungkinannya. Yang pertama itu kemungkinan pertama karena kekurangan insulin. Kemudian kemungkinan kedua itu karena resistensi glukosa. Resistensi glukosa itu bisa ditangani dengan memperlancar peredaran darah. Undur-undur harganya kita jual paketan, paket per 10 minimal 10 ribu 10 ekor, artinya Rp1.000. Tapi kalau misalkan untuk paket 100 ribu dikasih 120 ekor. Mayoritasnya orang konsumsi langsung ditelan hidup-hidup. Atau misalkan di open dulu, dimasukin ke dalam kapsul. Masukin ke dalam kapsul, contohnya seperti ini. Kita masukin ke dalam kapsul, ini kan undur-undurnya. Ini kapsul kosongnya, kita ambil semacam ini. Kalau misalkan belinya banyak, biasanya setelah dimasuk-masukin ke dalam kapsul, kapsulnya dimasukin ke dalam kulkas. Satu kapsul isinya 5, itu yang umum. Diminum sehari 2 atau 3 kali, artinya sehari 10 atau 15 ekor. Oke, untuk cara masukin undur-undur ke dalam kapsul seperti ini contohnya. Dibuka kapsulnya, dimasukin undur-undurnya, dihitung 1. 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5. Nah, seperti ini, tinggal dimasukin, ditutup lagi. Setelah ditutup kita tekan. Nah, begitu. Jadi ngunci. Kenankanlah saya membawakan sebuah pantun dari pedagang. Kepal meriem maksud hati, beli kawat, lihat Bang One lagi makan bubur. Jangan diem kalau badan pengen sehat. Abang None ayo minum undur-undur. Minum undur-undur 10 ekor per hari, peredaran darah jadi lancar, penyakit bubar. Berdoa dan berusahalah, minta pertolongan hanya kepada Allah. Karena hanya Allah lah yang bisa sembuhkan segala macam penyakit. Terima kasih, wassalam.